Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelah, salam satu bis, salam sedor dari CFA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CFA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CFA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan lagi unit terbaru lagi yang kemarin udah kehabisan stoknya, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Malabar. Mantap sekali dengan tampilannya seperti dahulu, tapi ada yang bikin beda pokoknya. Ya, jadi seperti itu, disimak baik-baik nanti video tentang speknya dan juga video tes akurasinya ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut bahas tentang speknya, kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Malabar ini ya teman-teman. Oke, kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Malabar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam cedor dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan datangkan unit baru, yaitu unit senapan angin bocah Predator Malabar ya teman-teman. Nah ini udah ready kembali, mantap sekali. Ini menggunakan laras H2S Super, mantap. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru laras. Oke teman-teman, ini kita mau tes akurasinya sekalian nyetel teleskopnya ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini unit baru saja jadi ya teman-teman. Jadi sebelum kita jual, kita tes akurasinya terlebih dahulu, apakah barangnya layak dijual atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini disimak baik-baik untuk video tes akurasinya, kurang lebih jaraknya ini di 25 meter. Mantap, oke sekali, disimak baik-baik ya teman-teman. Mantap, kita simak dulu video tes akurasinya dari unit senapan yang bocah Predator Malabar ini menggunakan peluru Hercules beratnya 13,6 gram. Oke, oke teman-teman, lubangnya jadi besar, apakah masih belung di situ ya teman-teman. Satu kali, mantap. Oke, belung di situ teman-teman, mantap. Oke sekali teman-teman, dua kali belung satu lubang, kita tambahin lagi teman-teman. Oke, tiga kali belung satu lubang teman-teman, mantap banget. Empat kali belung satu lubang teman-teman, mantap banget. Oke sekali, tambahin lagi 4 kali ya teman-teman. 5 kali belum satu lubang teman-teman. Oke sekali, kita tambahin lagi. 6 kali belum satu lubang. Coba kita buatkan lubang di sampingnya, soalnya itu udah besar sekali. Nah, baru saja 6 kali itu teman-teman. Powernya ini mantap banget. Oke, nah itu pas di retikal teman-teman. Nah, fokus di pas retikal. Oke. Tambahin lagi. Mantap sekali, dua kali belum satu lubang lagi. Tiga kali belum satu lubang teman-teman, mantap sekali. Tambahin satu kali lagi. Empat kali belum satu lubang, mantap banget. Tambahin lagi. Lima kali belum satu lubang. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya dua kali, mantep. 6 kali sampai juga 5 kali belum satu lubang. Terus ini dia unitnya, unit senapan angin bocah Predator Malabar. Dalemannya udah pakai daleman stainless, mantap sekali. Cabernya Predator seri 6, terapung GSM, laras H2S Super. Oke mantap sekali. Dan juga ini popernya udah popper lipat ya teman-teman. Nah ini lipatannya di sini, mantap banget kan. Setelan powernya juga udah di luar. Nah ini tombol untuk lipatannya ya teman-teman, jadi mengembalikan ya seperti itu. Ini setelan power udah ada di luar, mantap. Oke sekali, unit senapannya bocah Predator Malabar lagi tes akurasinya sampai sana tadi, mantap. Oke sekali. Nah ini dalemannya udah daleman stainless, terus juga triggernya udah trigger match, tabungnya pakai tabung GSM, laras H2S Super, mantap. Oke sekali ya teman-teman, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Rail teleskopnya menggunakan rail OD11 ya, ini warnanya hijau army, ada beberapa macam warnanya. Nah ini popernya popper CTR, bisa maju dan mundur juga, mantap sekali. Oke banget, unit senapan angin bocah Predator Malabar yang bentuknya sangat ganteng, mantap sekali seperti ini ya teman-teman. Nah ini pelurunya menggunakan peluru Hercules, beratnya 13,6 gram. Oke lanjut, kita bahas tentang spek selanjutnya tentang unit senapan angin bocah Predator Malabar popper lipat ini.
Oke teman-teman, mantap sekali tes akurasinya. Tadi kita bikin lubang, dua lubang baru, mantap sekali ya. Powernya juga oke. Nitiknya pun juga oke sekali dengan peluru yang cocok pakainya peluru Hercules ya teman-teman, mantap sekali. Nah, rahasia larasnya ini menggunakan laras H2i Super ya teman-teman, mantap sekali. Panjangnya kurang lebih 60 cm ya, tidak ada 60 cm kayaknya ini ya teman-teman, tapi untuk powernya bisa diandalkan pokoknya. Jarak ideal bisa 50 sampai 60 meter tergantung skill Anda semuanya, seperti itu. Oke, nah untuk peluru yang cocok tadi pakainya peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Jadi kalau cocoknya Hercules ya Hercules terus ya teman-teman, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, nanti terjadi ngacak. Nah, kalian bisa repot sendiri, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk larasnya biar gak ngaca, yang pertama tadi jangan digonta-ganti pelurunya, yang kedua kalian bisa rawat laras ini dengan mengisi minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang, nanti ditembakkan. Nah, itu bisa membersihkan kalau ada kotoran-kotoran di dalam bekas pelurunya, seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah, itu cara merawat larasnya. Nah, untuk di luar laras ini pun juga udah dilapisi dengan serobong OD19 ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini serobong variasinya ada beberapa, ada dua lapis serobong. Ya, ada bolong-bolongnya, ini serobong lagi ya teman-teman, bukan langsung laras. Kalau langsung laras nanti kena air hujan, jadi dia kena karat, seperti itu ya teman-teman. Di depan serobong sini, depan laras juga udah ada mazel alias penutup laras atau pengganti peredam. Kalau suaranya pengen keras kayak saya tadi, ya pakainya mazel. Kalau pengen senyap, nanti ada dapat bonus peredam, peredam UKI Ultimate OD38, peredam super senyap dari CVS Outdoor, seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Jadi nanti dapat peredam OD38 udah kita setel dari sini juga, seperti itu. Oke, nah untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung GSM, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Jadi aman anginnya 2700-2800 PSI, mantap sekali ya. Untuk kapasitas tersebut dalam waktu jumlah penembakan, nah itu kalau setelan paling irit ya teman-teman bisa 100 kali lebih. Kalau setelan powernya kayak saya tadi ya paling 40-50 kali udah habis, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tabung GSM, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali. Nah, untuk cara merawat tabungnya, kalian bisa isi di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam, soalnya yang nahan angin itu dari seal ya teman-teman, seal itu terbuat dari karet, ada masanya dia akan tidak kuat menahan angin, dia biasanya robek. Jadi diisi di amannya saja 2700-2800 PSI, seperti itu ya teman-teman. Dan habis menembak, nah itu disisakan minimal angin itu di 1000 PSI atau 1500 PSI ya teman-teman. Soalnya kalau nanti kalian sampai nol, nah itu ngisi anginnya itu yang repot, seperti itu. Pasti ada bocor dari larasnya. Makanya habis menembak disisakan anginnya minimal 1000 PSI atau 1500 PSI, seperti itu teman-teman. Mantap sekali ya. Nah, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, letaknya ada di sebelah kiri ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Untuk manometer ada di bawah sini. Nah, ini manometernya ada di bawah, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga nanti ngisinya sampai berapa, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, yang bikin spesial, nah ini udah masuk ke bagian chambernya ya teman-teman. Ini chambernya menggunakan chamber monoled. Nah, mantap sekali, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan masih semi CNC, tapi dalemannya ini udah daleman stainless, mantep banget. Yang dulu Malabar dalemannya Dural atau baja, sekarang dalemannya udah pakai stainless, seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Dalemannya udah stainless, jadi bikin ganteng lagi, mantap sekali pokoknya. Nah, untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman, cancel kokang, bisa diletakkan di kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri juga bisa. Nah, untuk bonus magazine-nya ini bisa
pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Bonus magazine-nya dapat magazine yang biasa ya teman-teman, belum yang CNC. Nah, kalau yang pengen magazine CNC tambah 100.000 ya teman-teman. Nah, dapat magazine CNC. Nah, ini bonusnya masih bonus magazine yang biasa. Seperti itu, kalau pengen yang no macet-macet tambah 100.000, kalian dapat magazine CNC. Mantap sekali. Nah, untuk triggernya udah menggunakan trigger mat juga, udah ada safety triggernya juga ya teman-teman. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap sekali ya ini. Dan bikin spesialnya lagi, Predator Malabar ini juga udah pakai popor lipat ya teman-teman. Ada juga yang enggak pakai popor lipat juga ada ya, tapi ini menggunakan popor lipat. Nah, ini popor lipat, setelan powernya pun juga udah ada di luar. Nah, ini mudah banget, kalian bisa menyetel powernya dengan mudah. Kalau ke kanan dia nambah powernya lebih besar lagi, kalau ke kiri nah powernya agak slow ya teman-teman, untuk buruan yang kecil-kecil saja seperti itu. Nah, ini popornya menggunakan popor GTR juga ya teman-teman. Nah, ini popornya menggunakan popor segitiga, bisa dimaju mundurkan pun juga bisa. Nah, ini Predator Malabar yang saat ini paling ganteng dan juga bentuknya juga wah benar-benar ganteng banget, soalnya popornya udah popor lipat, terus juga setelan powernya udah di luar seperti itu teman-teman. Nah, untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail 11 ya teman-teman, jadi belum pikat ini, atas bawah pun juga menggunakan rail 11 semuanya seperti itu teman-teman. Dan di bawah sini juga udah ada rail buat pemasangan bipodnya ya teman-teman. Di ini untuk pegangannya bisa dimaju mundurkan, pengen bipodnya di belakang bisa, bipodnya di depan pun juga bisa seperti itu. Hand gripnya pun juga udah menggunakan hand grip ori karet. Nah, ini mantap sekali buat pegangannya, bikin nyaman sekali seperti itu teman-teman. Mantap sekali. Nah, itu sedikit spek dari unit senapan angin bocah Predator Malabar. Nah, untuk harganya teman-teman, ini harganya disimak baik-baik untuk harganya dan juga harga promonya. Harganya ini kita bandrol di harga cukup 4.500.000 rupiah saja ya teman-teman. 4.500.000, bonusnya ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS. Dan untuk promonya pilih salah satu dari ketiga bonus ini ya teman-teman, ada gratis ongkir, gratis pompa sama gratis teleskop. Nah, itu dipilih salah satu dari ketiga bonus tersebut. Kalau pilih gratis ongkir, pompa sama teleskopnya belum. Kalau pilih gratis pompa, teleskop sama ongkirnya belum. Kalau pilih bonus teleskop, pompa sama ongkirnya pun juga belum. Seperti itu ya teman-teman, harganya ini kita bandrol di harga cukup 4.500.000 rupiah saja. Mantap sekali ya, 4.500.000, bonusnya pilih salah satu dari ketiga bonus tersebut. Nah, untuk garansinya teman-teman, nah ini garansinya, garansinya ini garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Garansi akurasi meliputi kalau terjadi ngacak ya teman-teman, sebelum 2 minggu bisa komplain ke kami. Kalau sesudah 2 minggu kok baru ngacak, nah teman-teman itu kita garansinya udah selesai seperti itu ya teman-teman. Dan untuk garansi tabungnya, ini garansi tabung 2 bulan ya teman-teman. Garansi tabung itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chambernya yang pecah ya teman-teman. Kalau hanya sekedar bocor dari segi sealnya, terus juga valve-nya, nah itu bisa ditanganin, bisa diatasi, soalnya itu yang hal yang wajar untuk di senapan angin ya teman-teman. Soalnya seal itu terbuat dari karet, dia biasanya memang kalau terkena panas terus, apalagi cuacanya panas seperti ini ya teman-teman, di dalam packingan itu biasanya sealnya terjadi ada robekan. Makanya solusinya kita udah bawakan spare partnya dari sini seperti itu ya teman-teman. Kalau ada bocor seperti itu, nah itu hal yang wajar, kalian jangan panik, pasti kita pandu dari sini ya teman-teman. Atau ada seal yang bocor, terus mini couplernya, terus dari valve, tenang saja, bisa kita atasin dari sini, bisa kita pandu dari sini juga seperti itu. Oke,
seperti itu ya teman-teman, untuk meliputi garansinya. Nah, untuk cara ordernya tenang saja di CVA Outdoor bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Khusus untuk wilayah Papua COD saat ini belum bisa, soalnya banyak yang ngeprank sampai sana ya teman-teman ya. Kita udah usahakan benar-benar kita kirim, sampai sana barangnya gak diterima. Kita rugi ongkos kirimnya juga. Mantap sekali kalau ke Papua itu ongkirnya juga mantap, Sulawesi juga mantap ongkirnya, terus ya Maluku apalagi juga mantap sekali ongkirnya ya. Jadi mohon dimaklumi di CVA Outdoor kita benar-benar niat kerja, kita benar-benar barang sebelum kirim juga udah kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Yang belum mengenal CVA Outdoor pengen lihat tes akurasi dari kawan-kawan yang order, bisa lihat di channel tes akurasi CVA Outdoor. Di situ semua kawan-kawan yang sudah order di CVA Outdoor pasti kita upload di YouTube tes akurasi CVA Outdoor. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya semuanya kawan-kawan yang pesen di CVA Outdoor pasti ada uploadnya di channel tes akurasi CVA Outdoor. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi di CVA Outdoor bisa COD bayar tempat. Kita juga gak menekankan DP, syaratnya hanya foto KTP, nomor DIK-nya pun juga ditutupin. Tapi kalian sendiri yang bikin kita ya mempersulit lagi untuk soal COD. Kawan-kawan yang benar-benar niat COD jadi kasihan ya teman-teman, harus ditekan dengan seperti itu. Oke, jadi seperti itu, di CVA Outdoor bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Tadi tes akurasinya juga udah jelas dan juga harganya udah jelas, speknya pun juga udah jelas lagi. Seperti itu, varian warnanya juga banyak sekali, ada yang warna hijau army, merah, hitam, terus juga biru pun juga ada. Yang gak suka popper lipat juga ada yang popper non lipat ya teman-teman, harganya cuma beda 100.000 saja ya, harganya 4.400 untuk yang belum lipat. Seperti itu, yang lipat 4.500, yang popper belum lipat 4.400.000 rupiah. Seperti itu, promonya pun juga sama. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu hobi, salam sedar. Dari CVA Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Outdoor.